semuanya, selamat datang. Perkenalkan, saya Tasya Syarif dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat berbagai macam kegiatan-kegiatan dan unit terbaik Hino yang ditampilkan dalam GIAS 2016 tahun ini. Dengan mengusung slogan membuat bisnis Anda lebih mudah, tentunya Hino ingin memberikan kenyamanan dan juga kemudahan dengan memberikan unit-unit terbaiknya di GIAS tahun 2016. Dan tentunya tahun ini dengan tema Japanese Sakura Garden, selain untuk menunjukkan keindahan dari negara asal Hino yaitu Jepang, tapi juga ingin memberikan bahwa memang Jepang mempunyai atau terkenal dengan produsen kendaraan yang memiliki QDR, Quality, Durability, dan Reliability. Di pameran kali ini, Hino menampilkan beragam produk-produk terbaiknya. Salah satunya adalah FM260JD ini. Ini merupakan medium duty truck 6x4 yang sangat cocok untuk di jalan off-road. Selain itu, FM260JD juga memiliki rem full air brake sehingga rem lebih responsif. Ada juga FG235JJ yang merupakan road sweeper. Medium duty truck 4x2 ini memiliki suspensi kabin semi-floating sehingga dapat mengurangi getaran saat Anda berkendara. Ada juga FB bus sekolah. Mesin turbo intercooler memberikan bus ini tenaga yang lebih bertenaga, selain itu juga ramah lingkungan. Juga transmisi handal yang tak hanya cocok di jalanan lurus, tapi juga jalanan menanjak. Dutro 130HD ini adalah salah satu yang ditampilkan di GIAS 2016 yang merupakan custom untuk mobil pemadam kebakaran. Memiliki gigi rasio gardan yang lebih besar sehingga meningkatkan daya angkut kendaraan. Selain itu juga memiliki mesin turbo intercooler sehingga tenaga mesin lebih bertenaga serta hemat bahan bakar. Ada juga Dutro 130MDL yang merupakan mobil sinema 8 dimensi X-Dimo. Anda bisa merasakan keseruan wahana dari roller coaster serta wahana film seram. Selain itu ada juga Dutro 110SDB yang diimplementasikan dengan ambulans sehingga bisa membantu para pasien memberikan pertolongan pertama untuk mencapai rumah sakit. Dutro 110 SDLR adalah light duty truck 4x2 yang memiliki chassis panjang dan merupakan pilihan bagi Anda yang bergerak di bidang kargo. Beragam fasilitas dapat Anda nikmati di pameran kali ini. Di antaranya ada total support area, kids area atau Lego corner, mobile cinema 8 dimensi X-Dimo, listing area, merchandise area, engine display, press room, meeting room, serta tematik kostum area for kids.
Kalau kendaraan yang saya butuhkan sekarang ini, paling banyak saya membutuhkan mixer untuk demi memperlancar pekerjaan saya di bidang saya sebagai kontraktor. Hino Lutro 130 HD. Oh, kendaraan Hino long sasis. Saya pikir itu lebih kuat untuk menjalankan bisnis saya. Karena mobil Hino ini sasisnya panjang supaya bisa muat banyak dan menguntungkan. Kelebihan dari Hino, produk Hino? Lebih banyak Pak untuk muatannya. Untuk di wilayah Kalteng cukup baik dan cukup kuat, tangguh gitu. Kalau sudah kita perhitungkan bahwa ini akan menjadi hal yang sifatnya ekonomis, tentu akan kita pilih. Yang berkesan sangat banyak. Sebagai customer ini cukup bangga dan membuat percaya diri untuk mengikuti dan menengok pameran ini, Pak. Kami juga menampilkan beragam macam hiburan di sini. Ada icon band, stand up comedy show, street magician, lomba mewarnai anak, lomba tarik truk, serta beragam macam hadiah yang kami bagikan setiap harinya. Dan demikianlah penjelasan singkat mengenai kegiatan Hino yang ada di GIAS 2016 kali ini. Saya Tasya Syarif, terima kasih dan sampai jumpa di pameran selanjutnya.